Okay, Yanda kena restrain balik. Restrain balik. Okay, kita nak buang dia out. Alright. Okey, dan kita lihat perlawanan semifinal yang kedua. Perlawanan semifinal kedua adalah di antara Dojo P Export menentang Zul Hazmi Gang. Zul Hazmi Gang. Ya. Yeah. Ya, yeah, dojo di sebelah kiri. Okey, dojo di sebelah kiri. Okey. Okay, kalau semua dah ready ya, Yandi dah ready ya. Okay, ini ada lineup hero. Elena Hero draft pick semifinal yang kedua. Okey, round yang pertama di antara pasukan Dojo menentang Zul Hazmi. Zul Hazmi gang, gang Zul Hazmi ni. Ha. Nampaknya Jin dikeluarkan terlebih awal oleh pasukan daripada Dojo sekarang ni. Ha. Your team is banning. Still swords run deep. Kindness is the surest path to ruination. Kejap, yang dia nak main air, nak minum lah. Kejap, eh. The hunt begin. Your team is picking. My pleasure. Your team is picking. One one is my name, and this is my stage. Chivalry is dead, and your team is picking.
didn't cure the pain. Your team is banning. Your team is banning. I love the smell of gunpowder. Your team is picking. Your team is picking. Itu dia kita lihat juga sekarang ni, ya, pasukan daripada geng apa ni? Zulhasmi geng, dia dapat Karina, dia dapat Karina, dapat 1-1, dapat Valentina, dapat Tegrel. Ini semua line up hero yang begitu bahaya ni. Ya, hero yang bahaya. Tapi kita lihat pula pasukan daripada dojo. Mereka ada Ruby, mereka ada, wow, ini apa ni, marksman yang sangat-sangat sakit. Dia critical cukup bagus. Dan sisi kat control daripada Chou, ya, tendangan yang begitu berbahaya. Dan marksman Lin, apa, Yin Shun Shin sebagai hyper mereka, dan Veil sebagai mage mereka. Wonderful. Kedua-duanya mempamerkan satu line hero yang begitu mantap. Dan yang diyakin Chou akan bermain tank. Ya, itu ya, betul-betul dia akan main tank. Clean akan bermain di god lane berhadapan dengan 1-1. Okey, di bahagian tengah ada Valentina akan berhadapan dengan Veil yang digunakan oleh Nexi. Itu dia. Apabila ada Karina, okey, nak berhadapan dengan meta dua marksman, rasa Karina advantage, ya. Kena sangat advantage. Okey. Kita berkenaan dengan pasukan dojo, mana-mana rancak berdosa menggunakan Ruby. Okey, sebagai bermain tank. Okey, roaming, dan kita ada Ismi Sona menggunakan clean di bahagian god lane berhadapan dengan 1-1, Makalem IG Taka MY menggunakan Chou di bahagian EXP lane. Chifu Yu Yin Shun Shin di sini sebagai hyper pasukan dojo digunakan oleh Chifu Yu. Dan juga Nexti, inilah dia Veil yang digunakan oleh Nexti di bahagian mid. Ya, tolakan yang cantik tempat sasaran. Adakah mangsa first blood? Tidak. Datangnya merancak berdosa. Di situ Ruby datang menyampaikan keadaan. Adakah pasukan daripada geng Hazmi? Ya, kita ada Karina, ada juga oleh Abuja. Dan Cody digunakan oleh 1-1. 1-1 digunakan oleh Cody, terbalik pula. Dan di sini Valentina digunakan oleh Mystic. Nama dia yang tersebut Tigreal, menggunakan Tigreal. Dan juga sekarang ni Black Panther dalam bahaya, diasak oleh dua orang. Itu the first blood. Flame shot yang cantik, guys. Flame shot yang cantik daripada Nexi. Flame shot tepat pada sasaran. Itu the first blood diambil oleh pasukan Jojo. Luar biasa. Apa terbalik pandangan Yanda ni? Ya, kita akan muncul di bahagian bawah. Kata yang pertama sentuh oleh Chifu Yu sekarang ni. Cuma mengganggu. Kenapa dia Web Dragon Claw pun dibuka oleh Taka Mia untuk menghalang daripada Tigreal mengganggu mereka. Mendapatkan tetap pertama. Satu keadaan yang cukup baik, sangat baik untuk pasukan daripada Dojo sekarang ni.
Wow, itu dia cubaan Tigreal untuk ulti tidak sempat guys. Dia halang baik sekali oleh Ruby, tetapi itu Abuja mampir Ruby dengan kadar segera pantas sekali. Dan sekarang ini Lee Chun Shin tidak mampu untuk mendapatkan Cody sebentar tadi. Asalkan dia pergi atas berjaya dihalang. Ulti daripada Chief Fuyu dibuka untuk mendedahkan kedudukan pasukan daripada Kang Hazmi. Dan mereka menanti lebih kurang 17 saat. Turtle yang kedua akan muncul di bahagian bawah sekali lagi. Roaming rotation untuk kedua pasukan. Kelihatannya sama-sama bagus. Dan mereka bersiap sedia untuk mendapatkan segala kemungkinan agar turtle ini menjadi milik pasukan mereka. Chiyu telah pun memulakan serangan ke atas turtle dan jaga oleh Takamiya. Itu dia Black Panther sedang menanti. Nampaknya tidak bersedia. Abuja tidak bersedia. Tidak bersedia nampaknya. Dua kali turtle menjadi milik pasukan Dojo. Dan dengan ini menjauhkan lagi jurang gol dan juga EXP untuk kedua-dua pasukan. Ada satu bukan berita yang baik untuk pasukan Hazmi Gang, ya. Jika keadaan ini berterusan, ya, kerana jika Hazmi Gang tidak melakukan sesuatu atas perkara ini, maka kemungkinan besar mereka sukar untuk melakukan pertahanan. Satu ulti dan terukan yang cantik untuk mereka berikan kill. Cantik sekali Abuja mengambilkan ESP Sona dan menjadi mangsa seterusnya. Double kill Abuja. Mendapatkan double kill di situ. Oh, cuba mendapatkan. Oh, itu dia Chief Fuyu. Belum jatuhkan Cody sekarang ini. Chief Fuyu jatuh dengan Abuja. Itu dia. Mengganas. Abuja mengganas. Cuba mendapatkan triple kill. Tetapi dia. Dia sangat-sangat berbahaya. Nyawa-nyawa ikan itu dah double kill. Mengganas Karina. Dengan ini nampaklah Karina sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Mari kita lihat item Karina. Adakah dia menggunakan... Dia menggunakan item tank. Karina tank memang sangat-sangat famous. Masih lagi meta yang begitu merisaukan. Karina tank, ya. Dan masih lagi bermain cak-cak-cak di antara Taka NY dan juga Black Panther di bahagian bawah. Ya, di bahagian tengah kena stun. Okey, tak boleh. Kena tarik pula tu. Memang combo mampu yang bukan kaleng-kaleng, guys. Combo mampu yang bukan biasa-biasa ni, guys. Memang Valentina tak dapat melarikan diri dengan mudah. Itu dia. Agak sukar. Memang Ruby agak sukar untuk dijatuhkan. Mereka perlukan item yang sesuai untuk berhadapan dengan Ruby. Kerana ada spell vamp yang ada pada diri Ruby ini. Membolehkan dia sustain dalam setiap serangan. Itu dah ulti terus. Tapi agak sukar. Ada Ruby kat situ memang sukar. Dia nak ulti je mesti ulti dia cancel. Ulti je mesti cancel. Ada Ruby kat situ. Memang Ruby ini satu peranan yang cukup-cukup penting untuk pasukan Dojo. Dan sekarang ni dia dalam bahaya. Frequency dibuka tetapi tak dapat bertahan dengan true damage yang ada pada Cody. Menggunakan 1-1 dengan sangat-sangat bagus sebentar tadi. Itu dia. Apakah Hazmi Gang mampu melakukan sesuatu ketika ini? Mereka disadvantage untuk gol tak jauh. Lebih kurang 1,000 lebih sahaja perbezaan gol. Masih lagi ada harapan untuk mereka bangkit.
memenggasak, memecahkan turret di situ. Nampaknya dalam bahaya. Takak Amboy kena undur, tetapi nampaknya sempat dipecahkan turret itu. Darwin of Dragon dibuka. Black Panther masih lagi, masih lagi teguh. Sukar untuk dijatuhkan. Matakan di bahagian atas. Wow, Chifu Yu mengganas dekat situ. Kecundang Cody di tangan Chifu Yu. Mystica. Mystica, Mystic kena berundur. Dia kena berundur. Lot yang pertama, berapa muncul arka pasukan daripada dojo confident untuk memulakan menyerang, mendapatkan lot yang pertama. Mega kill. Leka yang ada di sini nampaknya. Satu orang Tigreal telah pun jatuh ke cundang. Kejayaan Tigreal di sisi Azumi Gang memberikan peluang yang baik kepada pasukan Dojo untuk mendapatkan lot yang pertama dengan mudah. Nampaknya pasukan daripada Azumi Gang, Zul Hazmi Gang perlu melakukan sesuatu. Apakah ulti daripada Valentina ini mampu untuk membantu pasukan dia? Mendapatkan Kura mendapatkan Ruby ketika ini. Master Pembal satu persatu diratakan. Nampaknya shutdown dibuat. Abuja mengganas, mendapat double kill. Tidaklah seed itu diambil oleh Mystic. Alah, kenapa Mystic ambil seed dia? Aduh, kita apa, tak apa, tak apa. Mereka perlu fokus di bahagian bawah. Bagaimana akan dipecahkan lot mereka? Mereka terlalu sibuk di bahagian atas hingga terlupa tugasan sebenar mereka untuk bertahan. Ketika ini meletakkan kedudukan pasukan mereka. Disadvantage. Disadvantage. Keras bagi genting untuk pasukan Zul Hazmi Gang. Mereka dalam posisi yang bertahan sahaja. Agak sukar mereka untuk mara dengan ada Nexi dekat situ. Burst damage. Kawalan sisi kontrol ikat mengikat, pusing memusing dengan ketat sekali oleh Ruby. Menyebabkan Tigreal agak sukar untuk melakukan kerja beliau. Terus menerus stun daripada clean, stun apa ataupun bouncing daripada Veil dan juga okey sisi kontrol daripada Ruby memang betul-betul membuatkan pasukan daripada Azumi Gang kecundang. Black Panther hilang macam tu sahaja, tidak mampu bertahan damage yang ada dalam pasukan Dojo sekarang ini. Kita lupa pada Takak MY. Takak MY juga stun dan juga ulti yang begitu menguntungkan pasukan. Muhammad Fikri, Cik An. Betul-betul. Yanda apa tekak house ni. Dia house dia gatal sikit tekak lagi. Bismillah. Minum air dulu sebelum keadaan semakin rancak sekarang ni. Semifinal round yang pertama. Betul-betul mantap sekarang ni. Mereka menggasak sambil-sambil cuba mendapatkan drop yang kedua.
Mungkin peluang ini akan diambil sebaiknya oleh pasukan Jojo. Ya, agar mereka boleh menamatkan round yang pertama ini. Round kedua. Harapan mereka akan memberikan push yang baik di bahagian bawah. Ya. Di bahagian bawah, lot dalam perjalanan. Itu dia. Web Dragon sudah dibuka, mencolek kepada Karina. Abuja dalam air, tapi Abuja masih selamat kerana dia membuat item tank. Dia agak keras untuk dijatuhkan. 1-1 berjaya ulti kepada Ruby, tapi tidak cukup damage. Ya, berjaya menjatuhkan. Oh, Shifuyo menyerang Cody sekarang ini. Crystal Maker disentuh. Siapa lagi mampu bertahan sekarang ini? Crystal Maker akan dihabiskan. Dan kemenangan round yang pertama di semifinal ini menjadi milik Dojo P Esports. Nampaknya kelebihan yang ada pada Karina gagal. Gagal untuk digunakan sebaik mungkin oleh pasukan Zul Hazmi Gang. Dengan ini memberikan kemenangan untuk round pertama kepada pasukan Dojo. Ya, Dojo. Ya, on tak on, padu tak? Padu, on tak on memang padu. Tahniah berjaya ke final. Kita akan tengok siapakah yang akan berlawan dengan on tak on di final ni. Sama ada pasukan Dojo atau pasukan Zul Hazmi Gang. Okey. Itu dah kata-kata semangat daripada Mal Akmal. Dojo lah masuk final. Nampak tak? Nampak tak, itu dia prediction daripada Mal Akmal. Your team is banning.
Okey, sekarang ni yang first band adalah pasukan daripada Zulhazmi Gang. The hunt begins. Your team is banning. Ruby terus dikeluarkan. Zulhazmi Yusof, salam dari kota Beduk Sabah bah. Ya, boleh bah kalau kau. Orang Sabah sudah masuk ya. Mari. Jangan lupa like dan share ya Zul. Like dan share. Ya, ajak semua kawan-kawan Sabah. Ya, untuk menonton perlawanan yang hebat pada petang ini. Ya, sekarang ada semifinal. Semifinal yang menemukan dua pasukan itu Dojo dan juga Zulhazmi Gang. Di mana round pertama telah pun dimenangi oleh Dojo. Dojo P-Export telah menang round yang pertama. Dari kita akan lihat round yang kedua ini, apakah pasukan Dojo masih mampu untuk menampilkan performance yang luar biasa untuk mendominasi round yang kedua ini dan seterusnya melayakkan pasukan beliau masuk ke final bertemu dengan pasukan On Taon. Ataupun ada sesuatu yang masih lagi disimpan oleh pasukan daripada Zulhazmi Gang. Adakah mereka ada meta yang akan digunakan di sasa kecemasan untuk memberikan mereka peluang mara ke final? Apakah benar ataupun tidak, kita akan saksikan apa yang akan berlaku keputusannya di round kedua ini. Ada Yuzon dan juga Kagura dekat situ. Nampaknya hero-hero yang akan digunakan oleh pasukan daripada Dojo sekarang ini adalah untuk counter kekuatan Karina. Dan nampak ada Tigra dan juga Selena. Ada dua stunner dekat situ. Ya, ada dua stunner akan digunakan. Burst damage daripada Selena juga tidak boleh dipandang rendah. Abyssal Arrow apabila dilepaskan kena pada sasaran, maka itu peluang yang baik untuk dia melepaskan burst damage yang begitu sakit ya terhadap pihak lawan. Your team is banning. Thank you Izumi Shinichi kerana follow kami di sini. Thank you so much. Bugzia menjadi pilihan. 1-1 terus dikeluarkan. Dan apakah band yang terakhir ini daripada pasukan Zulhazmi Gang? Itu dia, Yin Shun Shin memang menjadi pilihan untuk dikeluarkan. Setelah melihat band itu, apakah hyper ataupun jungler yang akan diambil oleh pasukan Dojo? Apakah dia akan mengutamakan Masman terlebih dahulu? This is my tempo. Your team is picking. Itu dia, memang Brody player yang baik Masman untuk berhadapan dengan Karina. Kerana Brody dia tidak mengharapkan serangan daripada basic attack, tetapi skill dia. Dia skill dia untuk mempamerkan damage. Walaupun basic attack dia agak perlahan untuk Brody, tetapi damage stack, stack damage yang ada pada Brody begitu menyakitkan dan memang satu counter yang cantik untuk Karina. Dan lihatlah tu Clean dan juga Leomod menjadi pilihan dan Marksman di sini. Apakah Leila? Wow, ni Sultan ni. Yang dia rasa Cifu Yu ni Sultan ni. Sultan ni kan? Hyper. Hayabusa. Dan inilah dia lineup hero untuk kedua-dua pasukan yang akan digunakan berantap di semifinal yang akan berlangsung selepas ini. Itu dia. Mula round yang pertama. Round yang kedua.
Dia performance daripada dojo mampukan mereka sustain dengan kekuatan yang ada pada meta yang dibawa di round yang kedua. Ataupun ada perubahan yang drastik akan dilakukan oleh pasukan Zulhazmi Gang ya. Hampir-hampir saja menjadi mangsa first blood. Mangsa first blood. Wow. Abyssal Arrow digunakan untuk menyelamatkan. Tapi itu dah flame shot dibuka. Memberikan first blood kepada Kagura yang digunakan oleh Dexy. Dan sekarang ini. Nampak. Awal-awal permainan. Pasukan dojo mempamerkan bisa mereka. Kenapa saya menggunakan Kagura? Lihatlah. Damage yang ada pada Kagura yang sangat-sangat ditakuti. Dan sekarang ini. Yuzong berhadapan dengan Leomord di bahagian bawah. Izumi Shinichi tak dapat dirayakan caster. Dia raya insya Allah ada pada jam bijak. Yang mana nak tahu jam bijak nak buat open house. Online kan, open house online ada duit raya ya untuk viewer kan. Kan insyaallah ada doakan mesti ada duit raya tu kan. Itu dia peperangan di bahagian bawah. Retribution yang ada pada Karina digunakan oleh Cody sekarang ni. Mereka akan berebut turtle yang pertama. Alamak, nak kiss sikit. Izumi Shinichi kiss Yander lah. Amboi. Semoga murah rezeki. Amin. Thank you. Semoga murah rezeki juga untuk Izumi Shinichi. Dan dah lagi sini. Turtle yang pertama. Siapa dapat? Nampaknya pasukan daripada dojo memiliki turtle yang pertama. Berubah menjadi dragon. Taki MY. Itu dia bang Ziarah sampai masuk. Muhammad Alif, kalau tamat ni bila Olen lagi tower macam ni Yanda? Yanda tak pasti, terpulang kepada organizer. Okay, insyaAllah kalau Inokom nak buat tournament lagi, boleh. Kami akan buat yang terbaik. Akan buat yang terbaik untuk anda semua. Mal Akmal, apa open house online makan remang dengan rendang online. Betul. Makanan bawa sendiri, makan dan tunjuk buka kamera secara live. Kan. Dapat lihat di sini. Kita dapat lihat performance daripada dojo masih lagi tidak goyang ya. Masih lagi tak goyang, mereka masih lagi berbisa. Sekarang cuba untuk menangkap clean. Itu dah 3 lawan 1. Klip 3 belakang diri. Tetapi dia rasa dibentikan. Orang mencari Abuja dalam bahaya sekarang ni. Tetapi mencari Abuja apa yang berpengang kill. Itu dia Abuja. Abuja dijatuhkan. Cody terpaksa berundur. Itu dia Mr. Berjaya mendapatkan Ismi Sona. Cody pula jatuh dengan Nexi. Dia adalah kekuatan yang ada pada Kagura sekarang ini. Itu dia. Mereka tidak gentar dengan Karina. Mereka tidak gentar kerana mereka ada jalan ataupun cara untuk counter kekuatan Karina. Dan sekarang ini peluang diambil oleh Black Panther Leomord untuk mendapatkan Outer Shield menambahkan gol meriau. Wow, Izumi Shinichi. Cody itu sepupu saya. Cody itu sepupu dia. Cody yang menggunakan Karina ini adalah sepupu kepada Izumi Shinichi.
Ya, sokong padu, nampak tak? Nampaknya Cody perlu bermain dengan sangat semangat kerana Izumi Shinichi sedang menyaksikan pelarangan ini. Semangat Cody, semangat Cody. Teruskan gunakan ulti beliau untuk memberikan tantangan kepada pasukan Dojo. Ismi Sona. Dia perlu berhati-hati kerana ada 3 orang berada di situ. Pintu dia tak ada apa-apa. Rata begitu saja di bawah turret. Yang nampak tak asalkan yang cantik oleh Dojo terhadap pasukan daripada Zul Hazmi Gang. Ulti akan dibuka ke? Tidak. Satu cubaan si Huyu untuk memberikan damage kepada pas Selena sebentar tadi. Apa yang peperangan di bagian atas? Peperangan di bagian atas cuma merapatkan itu dah, itu dah. Abuja dalam bahaya. Abuja jatuh dengan Smith Sona. Sekarang ini mereka terus merasakan. Itu dah ulti daripada. Wah, cantik sekali. Cantik sekali meratakan Baxia sebentar tadi oleh Tigreal. Bergelimpangan, bergelimpangan di situ. Kena Abyssal Arrow cuba untuk lari. Nexi. Itu dia Cody. Berjaya mendapat Smith Sona. Mengejar kepada Nexi. Nexi diperlahankan. Itu dia. Double kill. Double kill untuk Cody, guys. Dia berbisa. Berbisa. Cuba mendapatkan lagi siapa. TKM wadah semuanya meluruh kepada Turtle. Mencari-cari peluang yang sesuai. TKMY bersama dengan Baxia. Episode Aero kena pada Baxia. Masuk di situ. Selena terpaksa berundur. Cody mencari siapa? Cody mencari siapa? Cifu Yu yang jatuh di tangan Cody. Double kill Cody. Terus ganas. Terus mengganas Cody. Nampaknya. Pasukan daripada Zul Hazmi Gang menunjukkan bisa Cody menggunakan Karina. Bukan besa-besa. Yang dia nak tengoklah apa item Cody ni. Item damage, guys. Item damage. Dia pakai item damage. Cody di sini. Alamak, Kester sampaikan salam saya ke kuda. InsyaAllah. Ya. Cody. Izumi kirim salam. Master kill. Cody mengganas lagi, guys. Satu persatu akan diratakan. Cody mencari mangsa. Siapakah yang akan dicocok sekarang ini? Cukup sakit. Cody mencari TKMY. Itu dia. Godlike to Cody. Ia mencari mangsa rata sekarang. Hanya tinggal Izumi Sona di bahagian atas. Dipertahankan di situ Abuja. Wow, kita dapat lihat macam mana Abuja ada guna Karina tank, ya. Karina tank. Okey, di round yang pertama tak menjadi. Dan sekarang ni Abu ada Cody. Cody pula mengambil peranan menggunakan Karina. Karina damage, ya, bukan Karina tank. Nampaknya sangat membuahkan hasil. Nampaknya round kedua. Pasukan daripada Dojo perlu melakukan sesuatu. Ya, rasanya late game. Mungkin permainan sedikit berbeza. Lock terlampau muncul. Siapakah yang akan dapat lock dahulu?
Terima kasih kepada Hyrel Razman kerana memberikan 30 star kepada kami. Thank you so much. Gila-gila lah Cody, dia kata memang ganas mantap. Rancang berdosa. Alamak, alamak, Cody jatuh dulu guys. Cody jatuh dulu. Ini satu keadaan yang sukar untuk pasukan daripada Zulhazmi Gang sekarang ni. Alamak, diratakan. Mereka perlu balik. Mereka perlu balik dengan segera. Perlu balik. Mereka tak boleh bertahan lagi. Perlu balik. Mereka kena balik. Oh, hanya tinggal Selena sahaja. Lord dalam perjalanan di bahagian atas. Seperti mana yang dikatakan tadi, memang menggunakan Brody counter yang baik untuk menghalang kekuatan Karina. Tambah-tambah lagi Karina yang digunakan adalah Karina damage. So, nyawa dia sangat lembut. Ialah bagaimana Cody tumbang terlebih dahulu terawal ketika mengambil lock sebentar tadi. Nampak tak? Nampak tak? Nampaknya cara permainan daripada pasukan Zulhazmi Gang perlu bermain dengan sangat berhati-hati. Kerana nyawa Cody begitu lembut. Begitu lembut. Perlu selesaikan dengan segera. Dan mereka berjaya bertahan dengan sangat baik sekali. Okey. Ah. Nama apa? Yanda. Nama saya orang panggil Yanda. Yande. Yanda. Okey, suara soft eh. Suara Yanda memang lembut orangnya. Suara memang lembut. Kesukaan ramai gadis. Saja puji dia sendiri ni kan. Alamak, tak boleh lah. Masuk bakul angkat sendiri Yanda ni. Okey. Terima kasih Yuzumi kerana bertanya. Okey. Boleh follow Yanda di Yanda Gaming ya. Tengok Yanda Gaming page Yanda Gaming. Boleh follow Yanda dekat situ. Kita dapat lihat di sini Abyss Arrow sentiasa dilepaskan di kawasan-kawasan semak. Satu strategi mantap oleh Mystic untuk memastikan tiada ambush yang boleh dilakukan. Dia melepaskan lagi, nampak tak? Nampak tak arah-arah yang dilepaskan Abyssal Arrow? Memang menghala kepada semak-semak. Ya, untuk memastikan. Ya, dia nampak ada orang. Dia nampak kasi ada orang dah. Sorak tactical yang bagus dibuat oleh Zoro pula dah. Abyss. Apa nama? Ya Allah. Yang dia dah blur pula. Itu dia. Zulhazmi Gang. Ada hasil untuk dilakukan. Lock yang kedua cuba dipelurhi. Nampaknya Abu Jah jatuh dalam tangan Nexi. Nexi, itu dia. Itu dia. Cody Jaya berjaya menjatuhkan Brody. Cody cuba menggana tetapi Cody jatuh dalam tangan Taka MY. Alamak. Kena sukar yang agak sukar untuk pasukan Zulhazmi kena balik. Kena balik. Nampaknya double kill untuk Taka MY. Adakah akan rata? Akan rata. Dojo berjaya meratakan pasukan Zulhazmi Gang sekarang ini sangat-sangat berbahaya. Alamak. Ini keadaan sukar. Keadaan sukar mereka agak lembut. Perlu melakukan pertahanan 200% untuk pasukan daripada Zulhazmi Gang. Walaupun Cody berjaya menjatuhkan Ismi Sona yang menggunakan Brody. Walaupun begitu, tetapi keadaannya agak sukar. Dia pula dijatuhkan dengan keadaan segera dengan kekuatan yang ada pada Yu Zhong. Yang digunakan oleh Taka MY. Cody. Berbisa Cihuyu. Anda tak boleh bermain-main dengan Cody. Kerana Cody bukan biasa-biasa.
Karina damage boleh menyelesaikan anda lebih kurang daripada 1 saat. Insta kill guys, insta kill ya. Itu dia mereka bertahan di bahagian bawah, tidak di bahagian tengah. Di bahagian atas akan diselesaikan. Flame shot dibuka tepat. Nexi cantik sekali melakukan flame shot tepat kepada sasaran. Nampaknya Mystic terlampau kecundang. Dia tidak sedar rupa-rupanya flame shot jarak jauh. Okey, untuk pengetahuan semua, kenapa sakit sangat flame shot yang dikeluarkan oleh Nexi. Ini rahsianya. Lagi jauh jarak, lagi tinggi damage flame shot. Ah. Tapi flame shot jarak dekat tak ada damage, sedikit saja. Dia hanya boleh menolak pihak lawan jauh. Itu kegunaan flame shot. Dah sekarang ini Cody. Dia perlu berhati-hati, jangan berlawan sampai semuka dengan Taka MY. Taka MY Yuzong itu ketika dia berubah menjadi dragon, Cody tidak boleh berlawan secara bersemuka kerana berbahaya. Bertahan. Mereka perlu melakukan sesuatu. Berhati-hati dengan segala ambush. Damage daripada Kagura juga perlu berhati-hati. Dan kita lihat pasukan Dojo sedang menanti dia setiap semak untuk melakukan ambush pada pasukan Zul Hazmi Gang. Lord yang ketiga telah pun muncul. Nampaknya agak sukar untuk mereka mendapatkan Lord tersebut. Memberikan Lord kepada pasukan Dojo sekarang ini. Mungkin ini peluang yang baik untuk pasukan Dojo mendominasi round yang kedua dan melayakkan pasukan mereka ke final. Apakah ini peluang yang akan digunakan sebaiknya? Wow. Ataupun pertahanan daripada pasukan Zul Hazmi Gang lebih mantap untuk memberikan comeback. Kita dapat lihat Immortal berjaya dibuat oleh Ismi Sona dan juga Nexi. Kesilapan tidak boleh dilakukan. Lord dalam perjalanan menghampiri. Lord semakin menghampiri. Turret di bahagian tengah akan dipecahkan. Menanti peluang yang sesuai. Itu dia tolakan yang cantik. Tandakan yang cantik daripada Tigreal sekarang ini. Siapa yang akan melakukan kesilapan? Siapa yang akan melakukan kesilapan yang kecundang dahulu sekarang ini? Itu dia. Taka MY berjaya mendapatkan kill, menjatuhkan Tiger sekarang ini. Masuk Cody. Sifu yang jatuh dengan Mystic. Cody cuba mendapatkan. Ada Immortal. Tidak risau mendapatkan di situ. Wow. Kristen mereka nyawa-nyawikan. Alti terus Kagura. Double kill. Itu dia kemenangan untuk pasukan Dojo. Victory. Wow. Perlawanan yang cukup sengit untuk kedua-dua pasukan di semifinal ini. Akan tetapi ada perlawanan, ada kalah, ada menang. Dan round kedua berjaya didominasi oleh pasukan Dojo P Esports. Dan mereka akan berada di final untuk menentang
on tak on. Dan kita akan berehat seketika, guys. Berehat seketika, kita akan kembali selepas ni. Relax, chill-chill saja. Round final akan bermula sebentar lagi. Okay. Okay, kita akan masuk ke final pada pukul 5 nanti. InsyaAllah kita akan ke final pada pukul 5. Berehat untuk bagi refresh. Okay, so pasukan-pasukan yang akan bertarung di final, iaitu On Tak On dan juga pasukan Dojo. Okey, boleh charge handphone apa semua. Pastikan anda bersedia. Bersedia pada pukul 5 nanti. Pada pukul 5 nanti kita akan open room untuk final. Okey, untuk final. Okey. Dan sekarang sementara itu, Yani nak baca komen-komen dulu. On tak on dari Department BMW, daripada BMW. Okay, tu jawapan daripada Muhammad Alif. Ya, soalan daripada Mak Kemal. Izumi Sirici, dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Go Kodi. Nampaknya tak ada rezeki. Tak ada rezeki untuk pasukan daripada geng Zul Hazmi Gang. Ya, kerana hanya sampai ke semifinal saja. Tapi not bad. Not bad. Satu pencapaian yang sangat-sangat bagus. Dia berjaya sampai ke semifinal dan bertemu dengan pasukan yang cukup kuat, iaitu pasukan Dojo PE Sport. Okey. Izumi Siniti, IC Yanda, nanti saya follow. Jangan salah faham, tu gambar profil abang saya. Kang ingat bukan-bukan pula. Gambar profil abang?
Okay. Sementara menanti, sementara kita menanti, okay, Yanda pun nak chill-chill juga sini. Game yang ada Kasim Patolan macam best juga caster. Yanda setuju. Kasim Patolan tu yang pakai mage kan, yang pakai mage Valir ya. Yang saya ingat Valir time tu pakai memang sangat-sangat mantap, memang sangat-sangat mantap apa semua daripada ni. Dia banyak membantu pasukan dia sebenarnya dan mendapatkan kill juga di situ. Assist not bad. Okey, dengan damage receive, damage yang dia bagi dekat pihak lawan juga begitu mantap. Bagi Yanda, dia lebih kepada support, dia lebih kepada role support dekat situ. Walaupun dia bermain sama mage untuk memberikan damage, tetapi sisi kontrol dia sangat-sangat bagus. Dia sisi kontrol sangat bagus. Kejap-kejap. Alamak. Yang dia punya mic ni nak jatuh lah. Kan? Okay. Omar Alep, yang dia tak main ke? Yang dia tak main, yang dia casting hari ni. Okey, yang dia casting, okey. Kalau yang dia main, korang rasa yang dia nak masuk tim siapa? Kan, rasa-rasa ada tim yang nak ambil Yanda tak main dia punya tim. Okay. Yanda role apa? Yanda sebenarnya multi role. Okay, kalau korang tengok Yanda punya ni. Okay. Yanda adalah Xavier. Yanda sekarang favorite Yanda. Yanda guna Xavier. Okay, dan Yanda punya battlefield, okay, favorite. Okay, dia ada favorite Yanda lah. Okay, Johnson Yanda main tank, banyak main tank, ada mage, Yanda ada god, apa semua lah. Dan juga kalau main favorite ini Karina Saber. Karina dengan Saber adalah assassin favorite Yanda. Karina dengan Saber, assassin favorite Yanda. So Yanda lebih kepada multi role, tapi Yanda lebih selesa main mage. Yanda lebih selesa main mage, relax sikit. Kan? Yanda lebih selesa main mage. Nanti main sama-sama Yanda carry mythic lah. Allah. Nak carry mythic ke? Nak carry mythic Yanda sebenarnya tumpang orang juga tau. Yanda tumpang orang juga tau. Kan ya, Yanda pun main tak apa-apa sangat, tapi boleh lah kita ambil knowledge dalam Mobile Legends ni ya, pada kita casting kan. So dan minat kita juga dalam perlawanan dan meta-meta yang akan dibawa ni memang best lah kan, dalam main best. So boleh, kalau ada masa kan kita akan main sama-sama. Nanti Mama Alip nanti add Yanda, add friend kan, nanti kita boleh main sama-sama insya-Allah. Kasim Patolan Raja Mage Perlis. Orang Perlis. Terbaik. Kejap. Oh, nombor 3 nombor 4 dah boleh terus main. Nombor 3 nombor 4 tak ada live. Okey, nombor 3 nombor 4 tak ada live. So, untuk penentuan tempat ketiga, penentuan tempat keempat, boleh terus jalan. Sebab kita sekarang pukul 5, kita akan tunggu live untuk Grand Final. Okey, team Dojo akan berhadapan dengan team On. Kan? Siapa yang menyaksikan perlawanan semifinal On Ta On tu memang
Memang tak sangka oh, dia punya comeback tu memang luar biasa. Mia dia tu, fuh, kena hati-hati ya, kena hati-hati. Pasukan yang dia bocor sikit kan, wajib bocor sikit. Tak apa, tak apa kan, ha, tak apa kan. Okay, ha. Aduh, wai. Kena tati ya, kena tati dengan satu marksman pasukan daripada On Tak On tu. Tim Jojo kena betul-betul alert. Itu lain macam tu. Janda betul salute dia punya marksman dia tu memang marvelous. Marvelous, dia boleh comeback begitu saja. Wish. Kalau boleh buat konten TikTok lah, boleh buat konten TikTok. Alamak. Okay. Amir panjang nak main brawl. Alamak. Hai bro, tak boleh. Kita sekarang ni kita five versus five, kita main custom, kita main custom, format custom. Nak main brawl. Kita main draft pick. Brawl dahsyat sangat lah. Hero brawl ni apa? Brawl dahsyat sangat. Kan? Dia tactical dia terlalu rancak tu. Kan? Okey. Muhammad Alif, final pukul 5 lah. Betul. Betul, final pukul 5. Pukul 5. Sambil-sambil tu main burak dengan Yanda dulu lah. Kan, sembang-sembang dengan Yanda dulu. Dekat Yanda, rumah Yanda sekarang ni hujan. So, kalau korang dengar dia bunyi bising-bising sikit tu, hujan tu. Kan, hujan. So, ada masalah technical Yanda punya PC problem. Kan, so kali ni Yanda punya, orang cakap apa, live pakai handphone. Yanda live pakai handphone sekarang ni, so agak santai. Agak santai, Yanda boleh bawa kulu kilir kan. Okay, cuma masalah bateri lah kan. Sebab Yanda dah charge dah, rasanya bateri Yanda ada 75%. Tak apa, kita standby dulu, kita masuk dulu, kita charge. Alamak, tertarik pula. Temperature 42. Oh, ID apa? Okay. So mana pun penyokong-penyokong pasukan Jojo dan juga penyokong-penyokong pasukan On Tak On sekarang ni, kita tengok apakah rasa-rasanya meta yang akan dibawa oleh kedua-dua pasukan. Ya, apakah Yin akan masih lagi menjadi igawan ataupun ketakutan semua orang, ataupun ada counter yang cantik untuk Yin sebenarnya yang menyebabkan Yin tidak boleh menjadi hyper yang baik. Kan? Lenguh tangan Yanda pakai handphone. Kejap. Okay. Tapi Yanda yakin apabila bermain di final nanti ya, akan menyelah adalah pengguna-pengguna ataupun user marksman dekat situ. Sebab Yanda yakin kerana tengok surat permainan kedua pasukan Jojo dan juga On Tak On, mereka memiliki tank user yang begitu pandai menjaga kawasan jagaan mereka. Okay, menyebabkan agak sukar pihak lawan untuk mendapatkan core damage mereka. Kan? So, daripada situ yang dia faham, rasanya, kalau membawa meta dua marksman, mungkin memberikan advantage yang sangat bagus. Meta dua marksman. Marksman apa? Itu rahsia.
terpulang kepada meta yang cuba dibawa oleh pasukan masing-masing. Dan dan juga counter yang baik juga untuk dua marksman adalah harga dua assassin. Kan? Tak pasti. Tetapi Gushen yang dia tak nampak lagi ada orang pakai Gushen ya. Kan. Kalau ada mungkin corak permainan akan lebih berbeza. Ya? Lagi 2 minit nak pukul 5, kita tunggu marshal kita iaitu Iman untuk open room. Okey, yang dia tunggu di invite masuk. Dan selepas tu kita akan boleh mula round yang final. Final, kita akan boleh mula final. Ya. Okey. Yang ada telefon di invite masuk. Bismillah. Nampaknya pasukan daripada Dojo akan berada di sebelah kiri ya. Maka mereka akan memegang first pick untuk round yang pertama final ini. Menantikan kita punya marshal untuk membawa masuk pasukan daripada On Ta On. On Ta On mesti kena on sebab sekarang kita dah masuk ke final, grand final ya. Dan sudah pun pukul 5 sekarang ni. Kita akan bermula tak lama lagi. Ada minta pasukan On Ta On sekarang boleh on sekarang. Boleh on sekarang ya. Yalah, Chief Fuyu terapa masuk. Masih menanti dan menanti. Ya, kita menanti lagi pasukan On Ta On. Mana pasukan On Ta On? Di manakah beliau? Okey. Itu dia. Slayers telah pun masuk. On Ta On dah pun masuk di sini. Kadang semakin mengujakan ya. Okey, yang dia cabut dulu charger. Okey.
Serangan semakin mengujurkan di sini. Untuk melihat perlawanan secara live. Grand Final. Ya. Yeah. Grand Final kejohanan isukan MLBB yang terbuka kepada seluruh warga kerja Innocom Corporation. Ya, yeah, Innocom Export Carnival Man ECM 2022. Ya, yeah, tahun ini 2022. Julung-julung kalinya dilakukan oleh Innocom Export Carnival yang dibawa istimewa oleh Gen Bijak Export di sini. Ya. Yeah. Yanda sebagai komentator ataupun pengulas sukan untuk petang ini berasa sangat-sangat teruja untuk melihat perlawanan yang akan berlangsung. So Yanda akan tutup dulu kita punya kamera ni supaya korang tak nampak muka Yanda yang teruja ni. Ha, nanti kan hilang fokus. Hilang fokus guys. So Yanda tutup kamera dulu. Okay, Yanda tutup dulu kamera. Alright. Itu dia. Band yang pertama dibawa oleh Team Dojo. Yin dikeluarkan serta merta. Yin dikeluarkan serta merta. Ling dikeluarkan serta merta. Kelihatannya kedua pasukan seperti saling mengenali kekuatan di antara satu sama lain dan mereka menggunakan hero-hero yang akan beri impak yang besar terhadap performance pihak lawan. Dan ini kita akan lihat adakah Karina juga akan dikeluarkan. Yanda tak pasti. Ataupun ada hero macam Mage, Maskman. Apakah Maskman yang akan dikeluarkan? Adakah Wan-Wan? Tidak, Karina. Karina menjadi pilihan untuk dikeluarkan oleh pasukan Dojo. Mereka pasukan on tak on sekarang ini. Pasukan on tak on. Sedang buat satu keputusan yang sangat-sangat penting. Kerana first pick adalah pasukan daripada Dojo sekarang ini. Mereka perlu ban sesuatu yang begitu berharga untuk pasukan Dojo. Nampaknya Hayabusa telah pun disingkirkan. Pilihan pertama untuk pasukan Dojo. Apakah yang akan dinaikkan terlebih dahulu? Adakah tank, Maxman, Mage yang akan dinaikkan terlebih dahulu? Tak pasti. Itu dia Ruby yang menjadi pilihan mereka. Kita tahu macam mana permainan mana-mana rancak berdosa bermain Ruby. Begitu sukar untuk dijatuhkan. Begitu sukar untuk melepaskan diri apabila dia sampai di medan peperangan. Dan Hylos dengan spell apa? Spell Avengers. Revenge. Spell yang tengah nama spell. Tapi spell tu memang sakit. Ya, spell biru ni memang sakit kan. Dan juga Hilda terus diambil oleh Bond. Melihat dua hero tersebut, hero keras-keras diambil. Okey, apakah burst damage? Wow. Oh, adakah ini benar? Cuba untuk membawa meta Aldous ke dalam. Oh tidak. Carry. Nampaknya Maskman carry diambil oleh pasukan Dojo untuk counter kekerasan yang ada pada pasukan on tak on. Kerana kita tahu serangan daripada carry adalah true damage. Maksudnya dia ignore segala defense, semua segala-gala dia ignore, hanya meluru kepada HP. Ha. Dan itu dia hero auto stun secara berjemaah, iaitu Loyi, ya, menjadi pilihan Dark Moon. Dan sekarang akan di band yang kelima. Band yang kelima oleh Blackthorn. Apakah Hyper yang akan dikeluarkan ataupun tank yang akan disingkirkan? Franco, Tigreal, Beatrix, bukan Tigreal yang menjadi pilihan. Apakah Hyper yang akan dikeluarkan ataupun Maxman?
Itu dah clean. Dikeluarkan. Muhammad Akram, Ruby padu lah. Memang betul. Yana setuju 100% dengan Muhammad Akram. Ruby memang padu. Sebab Yana pernah pakai Ruby. Memang sedap. Memang best untuk membantu support kita punya team. Ya, untuk menghalang, menyelamatkan lawan, menangkap lawan. Ruby the best choice. Memang the best choice. Ya, dah sekarang ni. Ethan. Ya, Nedan. Nedan jadikan sebagai hyper untuk pasukan on tak on. Dan nampak ada mage di situ. Adakah? Kimi ya. Kimi sebagai hyper. Meta 2 Marksman. Yang rasa Dojo perlu melakukan sesuatu. Berat ni. Tugasan Ruby dia cukup berat. Kerana dia kena memastikan. Memastikan dia punya Marksman tidak diganggu. Bila apabila ada Marksman cuba dijaga. Yang dia rasa kat sini. Veil akan terambai ya. Veil akan terambai. So Veil kena betul-betul menjaga jarak. Jaga situasi. Tengok keadaan betul-betul. Ada Hilda dekat dalam pasukan. On tak on. Mampu untuk melakukan terjahan mengejut. Ya, kita akan saksikan perlawanan final untuk grup pasukan round pertama yang akan berlangsung selepas ini. Kita akan lihat pasukan daripada Dojo. HB Sona menggunakan carry. Veil menggunakan Nexi. Ruby mana-mana rancak berdosa. Kimi, Chifuyu, Esmeralda digunakan oleh Taka MY. Manakala pasukan daripada On Ta'on dari Popo dan Kupa digunakan oleh Black Anton. Dan Slayers sebagai hyper menggunakan Nedan. Manakala Damun di sini yang menggunakan Loi. Bond menggunakan on apa Hilda. K.O. King. High loss. Ya. Ya, dapat lihat di sini. Yup. Ruby tidak boleh lama. Jangan lama berada dengan high loss. Damage makin lama makin besar. Ruby perlu berundur. Ruby perlu. Ini Hylos sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Ya, setiap saat damage dia semakin meningkat jika anda rapat dengan beliau. Ya, sangat-sangat berbahaya. Apakah mangsa first blood adalah Taka MY? Adakah ini mangsa first blood? Fikir dibuka. Taka MY hampir-hampir menjadi mangsa first blood. Mereka di bahagian atas. Di bahagian atas kita dapat lihat macam mana. Ismi Sona berhadapan dengan Blackthorn yang menggunakan Popo dan Kupa. Popo kat sini ada Kupa. Dia ada serigala. Kalau berhadapan dengan Popo dan Kupa. Umpama 2 lawan 1. Bukan 1 lawan 1 tapi 2 lawan 1 sebenarnya. Extra manpower yang digunakan oleh Marksman, Popo dan Kupa. Dan ketika ini kita nampak KO King sungguh menyorok di situ. Doktor yang pertama akan muncul di bahagian bawah. Itu dia sangat-sangat sakit. Retribution bukan. Execute terlepaskan oleh Bond untuk mendapatkan Taka MY. Tetapi agak sukar. Ya. Yeah. Dan sekarang-sekarang KO King cuba untuk mendapatkan. Mengganggu. Tak membersedia. Players. Selama berada di hadapan. Mangsa First Blood. Ruby yang jatuh dahulu guys. First Blood. Tetapi itu dia. KO King. Berkorban. Demi pasukan dia memperoleh. Turtle yang pertama. Pengorbanan yang berbaloi yang dia rasa. Pengorbanan yang berbaloi. Untuk seorang tank memberikan peluang pasukan dia memiliki turtle yang pertama.
Tak ada kat situ. Masih lagi bergelut. Di bahagian bawah, bantuan sampai KO King dan Yanlan telah pun muncul di sini mengalang. Oh, itu dia. Tak dapat lari. Nampak tak? Tiba-tiba saja ramai yang berada di situ dalam semak. Kenapa? Ulti daripada Damun tersebut mungkin munculkan mereka di situ. Dengan segera. Nampaknya kristal apa tu, turret di bawah terus dipecahkan. On tak on menunjukkan bisa. Bisa mereka. Di round pertama final ini. Bergerak secara berempat yang anda nampak dekat sini. KO King cuba menggasak. Nampak sakit, memang sakit ditarik. Tak dapat lari, itu dia carry. Wow. Dengan balas daripada pasukan Dojo, mereka berebut. Total itu dia retribution yang ada pada Nadan Slayers. Lebih pantas untuk mendapatkan total itu. Tapi dapat lihat bagaimana carry melembutkan Hylos sebentar tadi. Memang agak menakutkan. Damage yang begitu luar biasa. Pasukan daripada On Tak On perlu bersedia segala kemungkinan di late game ini. Wow, dalam bahaya Otsuyu. Gitu dia. Otsuyu dah habiskan oleh Black Kong sekarang ini. Reratakan satu persatu Ismisona. Hampir-hampir menjadi mangsa. Nexi membantu beliau melarikan diri. Peluang yang baik diambil oleh Slayers untuk memecahkan turret di bahagian atas pula. Dibantu oleh Blackthorn sebentar tadi. Di bahagian tengah kelihatannya KO King cuba mendapatkan EXP dan gold. Sementara menantikan kehadiran Damun di sisi. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Di bahagian tengah datang di situ Ruby untuk memegang mereka bertukar fikiran. Bertemu Bond dan juga Taka MY. Masing-masing menantikan hyper mereka bersiap sedia. Itu dia. Total yang ketiga telah pun muncul. Mereka ingin mendapat Esmeralda. Fikus dibuka. Taka MY berjaya melarikan diri dengan Fikus. Dan peluang ini akan diambil sebaiknya mungkin oleh pasukan daripada On Tak On untuk mendapatkan turtle ini. Ya, Sena telah pun diberikan oleh Black Thorn antara pasukan dia. Cepat. Anda kena cepat sekarang ini. Itu dah turtle yang ketiga berjaya. Dia ambil pasukan Dojo sekarang. Tidak sempat, tidak sempat, tidak sempat. Kerana mereka terlalu sibuk di bahagian bawah. Pergerakan rotation mereka sedikit perlahan untuk menghala kepada turtle. Apakah cubaan yang cuba dilakukan oleh pasukan Dojo? Mampukah mereka ya untuk memberikan asakan yang sepadan, yang setara kepada pasukan On Tak On pada round yang pertama ini? Yang bakal bertubi-tubi tapi impact yang kurang kepada Hylos. Mereka memerlukan kekuatan carry untuk melembutkan kekerasan Hylos sekarang ini. Oh, tidak dapat untuk menarik Hylos. Dah sekarang tertumpu di bahagian tengah. Akan masuk di situ Bond. Itu dah Damun berjaya mengambilkan. Nexi berjaya mengambilkan Damun sekarang ini. Getaran damage untuk pasukan daripada On Tak On. Bukan mereka bertahan sekarang. Mati peluang. Takai memang masuk.
Takkah MY Masa mengorbankan diri dia memberi peluang kepada pasukan Dojo untuk melakukan asakan? Tetapi memang pasukan Ontaon mereka faham keadaan dan situasi semasa. Mereka berundur, tidak mahu meneruskan orang cakap apa, perlawanan. Kerana mereka tahu disadvantage ketika ini kerana tiadanya match dalam pasukan mereka untuk menampung kekuatan Nexi yang semakin mengganas. Adakah peluang ini yang baik dia ambil untuk mereka mendapatkan turut berkata? Oh, nampaknya di bahagian bawah mereka melakukan push di bahagian bawah, berjaya menjatuhkan Hilda. Dan sekarang ini Ismisona jatuh di bahagian atas. Itu dia speed push dengan pantas. Ialah damage yang dikeluarkan oleh Kimi yang digunakan oleh Chi Huoyu. Begitu cepat mengkliarkan. Itu dia. Tapi pada masa yang sama, pada masa yang sama dia kehilangan buff biru dia. Memang harapan pasukan daripada Dojo untuk bertahan adalah Ruby. Nampaknya kalau Ruby tumbang, yang dirasa agak sukar untuk mereka bertahan. Tangkapan akan dibuat. Ya, tangkapan dibuat oleh Ruby. Itu dia combo yang cantik sekali Nexi dan Ruby. Itu dia. Wow, ini yang bahaya. Ini yang baik. Tak dapat lari. Oh, Dojo. Bukan main-main. Double kill untuk Nexi. Damon berjaya menjatuhkan Ruby sekarang ini. Tapi mereka tidak berundur. Tidak berputus asa. Itu Damon jatuh dengan Chi Huyu sekarang. Satu keadaan yang perlu berhati-hati oleh pasukan Ontaon. Dan mereka mengambil peluang ini untuk mendapatkan lot yang pertama. Takkah Amboy setelah ketiadaan Ruby, takkah Amboy akan mengambil peranan sebagai front line untuk membantu pasukan dia mendapatkan lot yang pertama? Guys, ini final guys. Ini final guys. Round pertama dah nampak luar biasa kedua-dua pasukan. Oh, yo, meta dua mas men yang Yanda baru katakan sebentar tadi. Aha, kalau nak counter dia mati mesti meta dua assassin. Ya, ah. Nampaknya dalam perjalanan mereka bertahan habis-habisan. Ontaon, mereka adalah satu pasukan yang tidak mudah mengalah. Walau apa kena sekalipun, ada peluang untuk mereka comeback. Ini yang pernah kita saksikan di semifinal sebentar tadi. Kekuatan Ontaon di semifinal. Tetapi, apakah ini mereka mampu bertahan ketika ketiadaan Mia? Ya. Yeah. Apakah pasukan Dojo mampu? Nampaknya pertahanan mampu dilakukan. Asalkan terus. Terkena cantik daripada Ruby. Itu dia Damon jatuh. Damon jatuh tangan Nexi sekarang ini. Mereka terus meluru kepada Ruby. Mengejar Ruby. Takkah Emma berjaya menjatuhkan Bond. Sekarang ni takkah MY menjaga Chi Huyu. Chi Huyu cuba menembak. Nampak tak itu serangan sangat-sangat-sangat. Monster kill. Nexi mainkan peranan dengan sangat penting. Chi Huyu mendapatkan killing spree dengan situ. Nampaknya Popo dan Koopa terpaksa berundur kerana satu persatu pasukan dia telah pun kesundang. Dan sekarang mereka meluru. Oh, tarikan yang cantik daripada Ruby meratakan pasukan Ontaon. Yeah, itu dia. Tembakan betul-betul. Sakitnya. Bond terpaksa berundur. Kristal mereka diserang. Peluang yang cantik untuk mendapatkan
mendominasi round pertama, tetapi digagalkan sedikit saja lagi. Peluang mereka digagalkan oleh On Taon. Sekarang ini mereka kembali untuk mempertahankan kristal mereka sehabis yang baik, sehabis yang mungkin. Wow, satu pertahanan yang cukup mantap. Kekerasan yang ada pada Hilda dan juga Hylos tercabar oleh kekuatan yang ada pada Ismisona. Dan lot yang kedua diambil. Mungkin ini cubaan yang terakhir yang akan digunakan sebaik-baiknya oleh pasukan Dojo untuk mendominasi round yang pertama. Tetapi pasukan Dojo mesti tahu yang mereka tentang sekarang adalah pasukan On Taon yang mampu bertahan dengan baik. Daripada tepi, Nexi masuk. Daripada tepi, Fikir dibuka. Popo dah kupas selamat, tetapi K.O. King tak dapat selamat. K.O. King nyawa tinggal sedikit, terus dihabiskan oleh Chifuyu. Itu dia. Oh, satu persatu akan diratakan. Mega tak mampu. Mega tak mampu bertahan. Kristal Mega dipecahkan, akan diratakan. Round yang pertama didominasi oleh pasukan Dojo. Victory. Victory. Membalas berbalas 10 kill. Yo. Ha. Nampak tak tadi macam mana? Well, semampu seraya upaya On Taon cuba untuk menahan Meta 2 Marksman. Dia bukan biasa-biasa punya meta dan dia perlu di-counter dengan sebaik-baiknya. Kerana Marksman di late game, dia perlu dihabiskan secara mengejut, secara instan. Apa saja meta yang boleh dipakai asalkan Marksman segera diratakan. Kalau tidak, inilah akibatnya. Sekeras mana pun, jika penggunaan Marksman itu sesuai ya dengan dia punya true damage, dengan speed attack apa semua, memang agak sukar untuk bertahan. Agak sukar. Akan tetapi itu bukanlah penamatnya untuk pasukan On Taon, kerana ada round yang kedua yang mungkin ada peluang untuk mereka mempamerkan meta yang masih mereka sembunyikan, yang masih ada lainnya hero yang bagi mereka adalah absolute meta yang boleh mereka bawa untuk menentang pasukan Dojo di round kedua dan menghalang kemarahan mereka untuk menjadi juara. Ya. Nampaknya mereka tidak sabar untuk mula round yang kedua. Yang ada pun tak nak buang masa. Ya, kita akan tutup kamera dulu. Okay. Itu dia. Sekarang masuk round kedua. On Taon mendapatkan ban yang pertama.
Ruby. Mereka keluarkan Ruby terlebih dahulu kerana mereka sedar Ruby daripada mana-mana rancak berdonsa begitu bermasalah untuk mereka. Dan mereka menyingkirkan Ruby terlebih dahulu. Dan itu dah Yin seperti biasa tidak ada peluang untuk dia beraksi kerana ramai yang ban Yin sekarang ni. Kagura dikeluarkan. Apabila Ontaon ingin keluarkan Kagura, mengeluarkan Kagura, apakah sebenarnya meta yang akan dibawa oleh mereka? Ya, kerana Kagura mempunyai kelebihan untuk burst damage yang begitu dahsyat. Ya, boleh menyelamatkan 2-3 hero pihak lawan dengan sekelip mata. Apakah kelembutan dalam pasukan atau meta yang akan dibawa oleh pasukan Ontaon sehingga dia mengeluarkan Kagura? Apakah meta dua assassin ataupun dua marksman yang akan dicapai akan digunakan oleh Ontaon ini? Tigreal. Tigreal dahulu. Ia dia ambil Tigreal dahulu. Mereka masih menanti. Cool. Apakah yang akan dipilih oleh pasukan Jojo sekarang ini? Ada Yuzong dan juga Hylos. Mana-mana rancak berdosa mendapatkan Hylos. Wow. Syarul Akmar sponsorship dojo, itu dia. Penaja dojo Syarul Akmar telah pun muncul di komen. Ya. Kata-kata semangat pada Hafiz Akhil, semangatlah Ontaon. Ya Ontaon semangat. Ya Kasim. Orang cakap apa? Kasih something di round. Oi, alamak lawa betul. Ini Valer, ini sultan-sultan semua ni guys. Sultan-sultan ni Valir Legendary Skin. Valir Legendary Skin guys. Oh. Mama Alif, saya sponsorship Yanda. Oh, Mama Alif. Wow, thank you semua. Yanda tak sangka Yanda ada sponsor. Terima kasih, terima kasih. Kalau sponsor, boleh sponsor Yanda PC baru tak? PC Yanda down hari ni. PC Yanda down hari ni guys. Yanda agak kecewa, agak kecewa. Harap-harap boleh sponsor Yanda PC. Kan, ha, PC yang bagi high apa spec sikit, high end sikit kan. Ha, kan. Ha, kasih boleh run banyak-banyak lagi. Okay. Wow, nampaknya kita dapat lihat di sini Fasa. Jarang kita dapat Fasa orang guna. Sekarang Fasa digunakan oleh pasukan Dojo. Pasukan Dojo dia sekarang ni memilih hero yang boleh roaming dengan laju. Fasa boleh terbang bergerak ke atas, ke tengah, ke bawah dengan sangat cepat. Begitu juga dengan Yuzong. Apabila dia ulti, dia boleh terus daripada bawah ke tengah dengan sangat cepat. Bergerak dengan sangat cepat. Wow. Dan kita dapat lihat bermain sekarang ini adalah di mid. Adalah Diamond menggunakan Cecilion. Masman adalah Brody diambil oleh Ismisona. Okey, itu adalah Masman Brody yang stack. Yang di mana kita tahu gameplay Cecilion adalah berada di belakang. So apabila Cecilion berada kat belakang, dia akan menerima damage yang lebih banyak daripada Brody. Itu kekuatan Brody. Sesiapa yang dapat stack di belakang sekali akan dapat damage yang paling tinggi. Ah. Putera Shah, game pertama. Okey, game pertama dimenangi oleh Dojo. Game pertama dimenangi oleh Dojo ya. Ah. Oh, Gushen. Nampaknya Gushen akan diambil. Okey, Gushen. Yanda rasa pasukan Dojo kena berhati-hati. Gushen insta kill guys. Gushen sangat-sangat besar damage assassin. Dan Yanda tak pasti adakah Yin Shushin mampu untuk menahan asakan daripada Gushen.
Lineup hero untuk kedua pasukan. Soalan yang cantik daripada Muhammad Mal Akmal lah. Free Fire. Ya, yeah, Free Fire boleh, boleh. Boleh buat tournament Free Fire. Yanda pemain Free Fire. Yanda suka main Free Fire dan Yanda casting Free Fire. Ah, kami boleh. Kami boleh buat Free Fire. Ya. Yeah. Okey. Untuk pengetahuan semua, yang digunakan oleh Bond sekarang ni adalah Xbox. Xbox adalah satu hero fighter api ya. Ya, dia punya serangan dia adalah true damage. True damage. Super pas apa ni? Yuzong. Yuzong. Perlu hati-hati. Nampak tu sakit. Memang sakit, memang sakit. PUBG. PUBG pun boleh. PUBG pun boleh. Yanda pun main PUBG. Yanda suka PUBG. Yanda, okey. Kita fokus. Kejap. Oh, first blood. Itu dia, Kao King tak dapat tahan, dipelahankan terus. Tiga orang terus menggasak dapat first blood kat situ. Wow. Okay, thank you so much. Thank you so much. Syarul Akmal. Yeah. Untuk pengetahuan semua, Yanda adalah community leader untuk PUBG di bahagian KL Selangor. Yanda adalah community leader untuk PUBG. So kalau korang minat untuk buat tournament PUBG, boleh. Ya, boleh berusaha dengan jam bijak. Kami akan buat sebaik-baiknya. Semua layout apa semualah. Kan, insyaAllah. InsyaAllah semua akan berjalan dengan sangat-sangat pantas dan juga cermat. Dan, ya. Free Fire. Free Fire lagi mantap. Yanda suka Free Fire. Ya, rasanya ramai pemain-pemain Free Fire kat Malaysia ni. Kan, walaupun tak ada pintu. Walaupun dia Free Fire tak ada pintu. Tapi Free Fire satu apa pemain apa game yang cepat dapat mendapat tempat di hati peminat peminat game. Itu dia Igusha, nampak tak damage dia mendapatkan high loss, tetapi tak dapat bantuan daripada Dojo. Begitu mantap sekali double kill. Nampaknya On Ta-On perlu melakukan sesuatu. Rotation dia perlu pantas. Nampak seperti Gushen macam target kepada Hylos. Agak lambat sedikit untuk Hylos tu mati kerana Hylos itu adalah tank. Kan? Agak keras sedikit. So nampaknya Gushen yang digunakan oleh Slayers perlu target kepada hero-hero yang lembut. Seperti mana? Seperti Ismi Sona. Itu dia ulti akan dibuka dan di stun. Ulti dia di-cancelkan. Ulti KO King di-cancelkan. Sufyan Mutalif. Betul, final. Sekarang kita final round kedua ni. Final round kedua penentu ni. Adakah? Itu dia ulti daripada Nasty terus dibuka. KO King flameshot dibuka. Tidak dapat menamatkan reward. Oh, berjaya guys. Nyawa-nyawa ikan pun ada sakit baki damage. Rasanya emblem lah. Yang rasa emblem lah. Yang rasa emblem. Emblem daripada Fasa. Membuatkan sipi-sipi nyawa-nyawa ikan itu berjaya diambil, dibunuh oleh Fasa. Nampak tak? Fasa tiba-tiba kat bawah. Ini roaming yang sangat-sangat cepat Fasa sekarang ni. Okey, dah ingin membantu. Ulti dibuka, Freaker terus. Hampir-hampir terkecundang. Mujur Freaker ada untuk menyelamatkan diri. Di bahagian atas pula apa yang dah berlaku. Slayer dalam bahaya. Dia kena berunduh. Itu dia. Kena stun. Dan dikecundangkan oleh Dark Moon di sini. Chifuyu. Dia kena berunduh. Chifuyu kena berunduh kerana di situ. Dihalang. Dan dia akan mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan turtle yang kedua. KO King gagal untuk menghalang. Tidak ada flight attack kerana pasukan ini tidak bersedia.
bertahun-tahun perlu melakukan sesuatu. Di bahagian tengah masuk ya, target yang cantik. Target yang cantik. Itu dia, nampak tak? Nampak tak yang dia katakan tadi dah? Yang dia katakan tadi, kalau Gushen target kepada Brody, memang segera Brody itu akan dikecundangkan. Kerana itulah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang assassin. Mentargetkan kepada Masman ataupun Mage itu lebih better daripada target kepada tank ya. Nampak menjadi serangan. Itu dia. Bukan biasa-biasa, nampak aja. Oh, kena berundur. Kerana takak MY telah bermasuk menjadi dragon. Dia kena berundur sekarang ni, tapi adanya Xbox. Wow, Xbox mampu memberikan serangan atau tentangan kepada takak MY yang telah berubah menjadi Black Dragon. Memang satu pilihan yang bagus untuk pasukan On Taon sekarang ni, kerana dia mengambil Xbox, satu pilihan yang sangat-sangat mantap. Dan kita nampak Chi Huyu tidak dapat bertahan. Dia asalkan daripada K.O. King dan juga daripada Black Thorn. Pasukan daripada Dojo tidak boleh membiarkan Assassin Players terus memberikan masalah kepada mereka. Itu dia. Dia mendapatkan siapa? Oh, nampaknya agak sukar. Agak sukar di sini pasukan On Taon untuk bertahan. Tak mampu menghalang. Itu dia. Bon terpaksa berundur. Dakmun kena bertahan lagi. Dia telah beri kepung. Dia kena lari. Itu dia. Kena berundur. Menyerahkan itu. Oh, nampaknya KO King aksi tapi tak ada follow attack. Tak ada follow up attack. Slayer cuba untuk masuk tetapi agak berbahaya. Slayer berbomen dengan sangat selamat sekarang ni. Kekurangan damage yang dia boleh katakan untuk pasukan On Taon untuk berhadapan dengan pasukan Dojo sekarang ini. Oh, cukup sakit. Itu dia, Nexus sentiasa menggunakan ulti dia untuk membuatkan pertahanan pasukan daripada Dojo begitu mantap sekali. Nampaknya agak sukar. Kerana sangat genting untuk pasukan On Taon bertahan sekarang ini. Mereka perlu mengatur kembali, restructure kembali rotation mereka. Bagaimana untuk mendapatkan dua masman ini? Ataupun mereka perlukan sesuatu cara untuk mendapatkan Nexi yang menggunakan Fasa. Arti terus dibuka. Nexi tahu ada. Oh, flame shot dibuka. Oh, Blackthorn jatuh dengan flame shot di tangan Nexi sebentar tadi. Nexi bermain. Ini Fasa. Mereka perlu fikirkan cara untuk mendapatkan Nexi.
kerana kelihatan Nexus sentiasa mengganggu mereka untuk bertahan. Sentiasa memberikan support damage kepada pasukan beliau. Nexi menggunakan fasa dengan sangat cemerlang. Lord yang pertama dalam perjalanan di bahagian tengah, on tak on akan bertahan sehabis-habisannya. Oh, Blackthorn dia akan kecundang dahulu sekarang ini ketika dia diperlukan. James Blackthorn diperlukan ketika Lord dah sampai di bahagian tengah ini. Oh, dah sampai akan jadi mangsa. Siapa akan jadi mangsa? Bersedia untuk Bond meletupkan diri beliau. Masa keadaan yang sesuai, Lord yang pertama telah pun direbahkan. Lord telah pun direbahkan. Lihatnya pasukan daripada Dojo tidak mahu mengambil risiko. Mereka bermain sangat berhati-hati. Tidak mahu terperangkap dalam comeback di sini. Ya, pasukan Dojo. Mempunyai meta yang begitu ampuh di bawah dari segi pertahanan dan support damage. Sebarang terjahan boleh membawa padah KO King. Perlu bermain dengan sangat hati-hati kerana pasukan dia agak terlewat untuk memberikan support damage. Tidak ada yang boleh memberi instant kill melainkan Gushen. Dan mereka perlu memikirkan cara bagaimana Nexi dihabiskan terlebih dahulu. Lord yang kedua akan muncul bawah daripada 5 saat. On tak on sekarang ini bertahan dan bertahan. Mereka mengharapkan satu keajaiban ataupun kesilapan yang akan dilakukan oleh pasukan Dojo. Mereka mengharapkan kesilapan dilakukan oleh pasukan Dojo agar mereka mampu comeback di round yang kedua ini. Dan ketika ini kejayaan semakin menghampiri pasukan Dojo untuk dinobatkan sebagai juara. Menantikan Lord yang kedua muncul di bahagian tengah sekali lagi. Ulti daripada Nexi. Semuanya bersedia. Berkumpulnya pasukan on tak on sekarang ini untuk menyambut kedatangan Lord yang kedua. Ya, ulti Nexi dibuka menghalang mereka dan terus untuk menamparkan, merebahkan Lord. Itu dia. Itu dia serangan demi serangan dilepaskan. Chi Huyu mencari peluang. Dan itu dia takat Amboy dah masuk. Kristal mereka disentuh sekarang ini. Oh, Slayer dijatuhkan. Dan seterusnya Dark Moon. Wow, kemenangan untuk pasukan Dojo. Ya, tahniah untuk pasukan Dojo kerana berjaya
ia dinobatkan sebagai juara. Ia juara untuk kejohanan isukan MLBB Innocom Export Carnival Man tahun 2022. Memang sangat terbaik, memang sangat terbaik. Setiap meta yang dibawa oleh dojo berbisa. Berbisa, pelbagai cara dilakukan oleh On Taon untuk counter segala-gala yang ada pada komponen mereka. Akan tetapi dojo sentiasa berada di hadapan. Sentiasa kerap acap kali melakukan pressure demi pressure, menguasai jungle, menguasai setiap lane, memberikan tekanan kepada pasukan On Taon untuk terus bertahan dan bertahan sehinggakan mereka tidak nampak cara untuk melakukan comeback. Ya, satu benda yang bagus daripada dojo mempamerkan ya meta yang baik sekali. Ya, kita yang ada sudah suka dengan penggunaan fasa, okay, yang digunakan oleh Nexi di round yang kedua kerana adanya fasa di situ dengan mudah, sangat mudah untuk pasukan dia melemahkan pertahanan pasukan On Taon. Ya, kerana setiap ulti yang dilepaskan menyebabkan mereka bertempiaran, bertibaran, tidak boleh lagi bertahan dan mendedahkan kelemahan mereka, memberi peluang kepada pasukan dojo untuk penetrate, terus masuk dan melakukan serangan penyudah. Ya, tetapi good game juga untuk pasukan On Taon kerana berjaya mara ke final. Bukanlah nak katakan On Taon bukanlah pasukan yang tidak kuat. Ada pasukan yang kuat juga amongst all the team yang berlawan pada hari ini. Ya, kerana berjaya mara ke final, bukan kaling-kaling ya. Dan sememangnya ada perlawanan, ada kalah, ada menang. Dan kita dapat lihat di sini, On Taon mungkin belajar sesuatu daripada pasukan dojo. Ya, kan? Okay. Okay, dengan berakhirnya perlawanan sebentar tadi, maka kita ada sampai ke penghujung live. Okay, dan sebelum Yanda melabuhkan tirai live Yanda pada petang ini, Yanda ingin menyusun jutaan kemaafan, mohon jutaan kemaafan kepada semua. Ya, maafkan Yanda dan semuanya kerana banyak masalah daripada pagi tadi, masalah teknikal kita sehinggakan tidak mampu mempamerkan performance yang cantik di live. Okey, sehinggalah ke petang ini Yanda terpaksa live pakai handphone Yanda. Okey, mohon maaf sangat-sangat, tidak dapat kita jangkakan keadaan tersebut berlaku. Ya, kerana sebelum ni sampai semalam, ya, PC Yanda sangat-sangat sihat, sangat-sangat okey. Tetapi pagi tadi sehingga ke petang nampak agak mengecewakan dan Yanda perlu lakukan sesuatu. InsyaAllah, okey, kita akan berjumpa lagi di masa akan datang, di tournament yang akan datang. InsyaAllah, siapa-siapa yang ada nak buat Free Fire ke PUBG ke, boleh, memang boleh. Ya, kami akan buat yang terbaik untuk anda semua. Ya, tournament yang akan datang. Ya, jadi ucapkan terima kasih kepada Innocom. Ya, kepada Innocom dan juga seluruh warga kerja Innocom Corporation. Ya, yang menggunakan servis Jambijak Esports untuk perlawanan tournament ini. Terima kasih banyak dengan support, dengan terima kasih kepada semua yang bagi star, yang like, share, yang komen, yang terus menerus tanpa henti memberikan sokongan. Terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak yang ucapkan. Ya, anda adalah nadi semangat kami. Ya, kan? Okey, memang sporting. Warga Innocom Corporation memang sangat sporting, sangat santai, sangat best. Yang anda sangat-sangat gembira dapat berjumpa dengan warga Innocom pada hari ini. Memang begitu mantap sekali. Mantap dan mantap. Ya, yeah. Okey, dan dengan ini Yanda ingin mengundurkan diri dahulu. Okey, dan ucap terima kasih kepada semua yang bertugas pada hari ini. Kita punya Marshall Iman, thank you so much. Alia, warga-warga technical Jen Bija Export, ya, yeah, thank you so much dengan segala persediaan pada hari ini. Ya, yeah, kita akan buat terbaik lagi di masa akan datang. Dan sebetulnya ingin minta maaf sekali lagi lah. Minta maaf sekali lagi kepada semua. Ya, dengan segala masalah teknikal yang tak dapat kita elakkan. Alright.
Dengan itu, salam sayang buat semua yang dah ingin undurkan diri dahulu. Kita akan jumpa lagi insyaAllah di masa akan datang. Okay, jangan lupa follow Yanda Gaming ya, kalau anda ingin terus tengok Yanda beraksi casting. Cik. Kan? Okay. Ada apa-apa lagi tak? Sekejap, nak disampaikan? Masa tak ada dah kot. Ada yang dilupa sebut tak? Sekejap. Takut ada benda yang dia lupa nak sebut, lupa. Okey, kepada yang nak tahu berapa hadiah? Hadiah terkumpul bernilai RM3,250. Memang bukan biasa-biasa. Mungkin RM1,500 menjadi milik juara. Ya, kan? Yang anda ingin mengucapkan tanya kepada mungkin penaja di situ adalah Sam Darby Auto Engineering dan Sam Darby Auto Stargard. Dekat situ. Lupa. Maafkan yang dia lupa nak sebut nama Sam Darby ni. Kan, Unicom Sam Darby. Thank you so much kepada semua warga. Kerja anda memang sangat-sangat mantap. Kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Jangan undurkan diri dahulu guys. Okay, ladies and gentlemen. Terima kasih kerana masih bersama. Okay, bye-bye. Tata Titi Tutu. Love you all. Kita akan jumpa lagi. Bye-bye. Mwah. Tata.